Kayak gini kan ke belakang, ke depan ada kan gimana ya? Harusnya speakernya kalau skema yang ini buat pengalaman aja. Rekomendasi di depan. Lah sudah rombong jangan bilang gitu. Amun selego ra. Amun selego. Sorry ya. Spesial perform ARG Audio The Absolute Offset featuring Celeb Gang. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official ya. Nonton video ini hitung-hitung kita belajar ya, belajar bareng di sini. Jadi pentingnya skema yang benar dan ukuran yang tepat antara speaker dibalik dengan yang enggak dibalik kayaknya beda teman-teman, beda ukurannya. Jadi ini alasannya kenapa suaranya barusan enggak fokus. Tak lagi untuk lebih jelasnya kita konfirmasi sama Mas Yogi ya. Menurut perkiraan saya box ini aslinya skema yang speaker biasa teman-teman, ngadep ke depan gitu ya. Kenapa kali ini cek soundnya speakernya dibalik? Karena tadi permasalahannya itu tadi speakernya nggak masuk teman-teman. Karena emang saya sendiri yang pasang tadi sama Mas Hobi. Nah akibat speakernya nggak masuk itu yang mau ngerusak lubangnya, nggak enak sama yang pesan teman-teman. Soalnya speaker ini bukan milik yang punya box ya. Ini speakernya dari sini. Jadi yang mau ngeroak tripleknya ini nggak enak teman-teman. Jadi rusak apa nanti ya. Harus diperhatikan sekali lagi. Kalau untuk speaker asli, boxnya untuk speaker asli jangan diisi Fabulous. Kenapa? Ini ukuran ringnya lebih gede dari asli. Jadi kenapa? Kalau emang ukuran boxnya untuk asli, ya diisi asli teman-teman. Kalau mau ganti Fabulous harus ini dikeroak ya. Jadi perhatikan teman-teman dikeroak, karena Fabulous lebih gede. Walaupun speakernya sama-sama 15 in ya. Fabulous yang 152 15 in yang 1 jutaan ya. Ada 4 speaker teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau balik speaker planar, hati-hati ya teman-teman, ini sebagai pelajaran. Hati-hati. Kita konfirmasi tadi lagi ya ke Mas Yoki. Untuk subwoofer full Fabulous yang 152 15 in, midline-nya 10 in Fabulous single tweeter ini. Kenapa lain? Karena ini kosong. Tweeternya 2. SK 56. Oke. Kalau mau pesen box 10 in kayak gini 1,6 dan 15 in planar semi meranti harganya 1.100.000 ya, Mas. Iya, Mas. 1.100.000 lah. 1.100.000 semi meranti 1,8, teman-teman. Ini harusnya speakernya hadap ke depan ya. Jadi buat yang pesen ini DF Audio jangan lupa ya Mas, bukan mau menggurui, cuma keadaannya memang seperti ini. Kalau speakernya dibalik suaranya jadi nggak fokus atau ke belakang gitu ya lontarannya, bukan ke depan malah ke belakang. Harusnya subwoofer kan ke depan teman-teman. Kalau kayak gini kan ke belakang, ke depan ada kan gimana ya?
harusnya speakernya kalau skema yang ini ke depan gitu ya intinya. Ntar lagi kita konfirmasi ke Mas Yuki. Untuk skema ini baru teman-teman, bukan yang 80 lagi. Mas Yogi ada skema baru. Sorry ya. Skema 70 katanya teman-teman. Ya. Ini apa ini ya? Tahanan Twitter pasif crossover. Kemudian untuk powernya cukup 1 asli yang V4800 power 5 jutaan. Ini untuk sub, untuk sub, untuk mid dan Twitter. Main 3W. Kita ke Mas Yuk. Enggak, Mas. Tak takuan. Si. Enggak, enggak, enggak. Mixernya Soundcraft, aksesoris full DBX. $2 234 dan 2231. Kita ngobrol ke Mas. Gimana itu Mas menurut sampean Mas? Setelah speakernya neng-neng lah, dia balik kok pas kayak gitu suaranya. Iya, Mas kan ada ke depan, Mas. Harusnya ya. Karena speakernya terlalu gede, jadi enggak muat. Tak cocok. Buat hiburan aja ya, buat cek sound ini. Buat pengalaman. Rekomendasi dihadapkan ke depan. Ke depan. Kalau skema kayak gini. Iya, kalau skema kayak gini. Kalau skema dibalik itu beda. Ada sendiri ya. Iya. Tapi bisa sudah sampean kalau ada yang mau pesan. Sudah punya, udah punya, yang real ya, nggak punya ya, nggak asal soalnya teman-teman. Takutnya ya kayak gini Mas, suara mundur, nih tukangnya yang disalahin. Iya. Mau cancel ke saya Mas. Oh ini emang cancel orangnya. Kemudian banyak orang tanya antara semi meranti ini pakai semi Mas. Apa sih? Itu dong Mas bunyinya Mas, ada ke belakangnya kalau. Walaupun ini ngadep ke depan nanti. Masih ada? Enggak pas. Ke samping juga ada. Pasti ada ya. Ke bawah atas juga ada. Aman enggak apa-apa jadi ki. Enggak Mas, mending pakai full meranti. Full meranti ya. Full 15-an. Mending pakai full meranti. Lebih enak Mas. Kalau 21 in harus pakai 15 mini itu. Tapi kan udah sebelum-belum sudah ini. Iya. Jadi, darah Dek, war Dek kata-kata Dek. Kata-kata 15 prosedur macam dua gitu. Amunnya selekor. Amunnya selekor. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau CLA harganya 4 juta lengkap grill sudah di finishing ya. Full meranti KTI di sini. Oke, makasih banyak ya Mas. Sukses selalu, lancar selalu ya. Kita dengarkan cek support by Winsalon and Ryuka MP.
Denver. Suaranya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.